perilaku budi yang sudah mulai berubah apalagi di era postmodernisme hari ini. Produsen harus bertanggung jawab dengan samanya, Bang. Iya, produsen harus bertanggung jawab. Temuan-temuan seperti ini memberi bukti bahwa pemilik tidak mampu mengelola dengan baik lewat kampanye, mungkin Pokari kampanye, ya kan, mengajak masyarakat, yuk sampah Pokari jangan dibuang, apalagi rokok ya, rokok ada cukai, ada gambar lambang negara. Nah ini jadi vandalisme hari ini adalah meletakkan lambang negara di tempat sampah, di rokok, banyak itu. Gak usah jauh-jauh ke persoalan-persoalan mural ya, baleho-baleho akan meninggalkan sampah tuh, baleho-baleho caleg, baleho toko, saya sudah bekerja, ya sungguhnya menciptakan sampah baru di Yo Mario, yang punya usaha kayak gini biar berkah di dunia akhirat, untuk merawat dan meruat produknya ya kan, brandnya menjadi brand yang ramah lingkungan, mulai mengurangi kemasan. Jadi mulai membuka gerai-gerai isi ulang solusi.